Berarti lu adik kandung gua dong. Serius lu? Eh pak, bentar pak, bentar bentar. Serius nih, anjir pantes banget lu mirip sama gua gitu kan. Eh gila, lu serius coy. Coy, gua udah duga ini juga sih sebenarnya. Yo, hello and welcome. Balik lagi bareng gua Rizky Vilas dan yo. Tolong. Gue acting doang, mohon maaf. Jadi barusan gue acting doang. Sebenarnya si Odaya Kani bukan adik kandung gue. Pokoknya barusan tuh cuman main-main ya. Bukan benar-benar. Bukan. Gue nggak pernah ada hubungan darah dengan Odaya Kau, oke? Okay? Sumpah acting gue jelek banget anjir. Oke teman, jadi video kali ini gue bakal bikin video baru lagi cuy. Dan di video kali ini, ya seperti yang di depan tadi, gue bakal telepon si Odaya Kak men ya. Karena ya banyak juga gitu yang bilang, bang coba bang teleponan bareng Odaya Kak gitu. Coba suruh dia niru opening lu gitu kan. Dia sering kayak, pokoknya sering niru gue gitu. Nah sekarang gue mau telepon dia men ya, kembaran gue. Jadi ini gue udah akui dia sebagai kembaran, tapi bukan sebagai adik gue men ya. Jadi gue gak punya adik men. Jangan pernah bilang-bilang gue tuh punya adik, oke okay? Jadi emang gue tuh gak punya adik. Si Odaya Kak ini sebatas teman online gue yang mirip sama gue. Kebetulan tuh mirip gitu. Kita langsung aja gitu telepon dia dan kita bakal nanya-nanya seputar YouTube dia gitu men. Kenapa dia ngikutin gue gitu ya. Kita langsung aja gitu ke teleponnya men. Let's go. Oke okay, men, gue lagi nelpon dia nih. Si Ahmad Odaya Kak lagi memanggil men ya. Udah berdering. Oke okay. Eh, halo bro. Halo Ros. Wes, udah masuk nih. Siap. Jadi gue udah bareng Ahmad Odaya Kak. Ini bener kan Ahmad Odaya Kak? Iya Laras. Oke okay. Jadi gue mau nanya-nanya nih seputar lu gitu. Seputar YouTube lu, boleh kan? Iya, iya. Sebelumnya nih, gue mau nanya dulu nih. Lu umur berapa sih sebenarnya? Umur berapa lu? Masih 14 tahun Ras. Tahun ini 15. Oh tahun ini 15. Berarti lu kelas 1 SMA bro? Kelas 9 bro. Oh kelas 9. Gue lahir tahun 2005. Oh tahun 2005. Oke okay, oke okay, oke okay. Nah nama lengkap lu siapa nih? Ahmad Odaya Kak memang? Ahmad Odaya Kak Al-Fatih Ras. Oh ada Al-Fatihnya. Siap 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 siap. Nah nih gue mau nanya-nanya soal YouTube lu, boleh kan? Iya iya boleh, boleh Ras. Santuy ya, santuy, santuy. Jangan kaku, Pak. Pak, jangan kaku. Santuy. Deg-degan gua, cuy. Deg-degan lu. Sekarang subscriber lu berapa? Hampir 3000 sih. Wih. Mudah-mudahan besok dapat 1000, cuy. Amin. Besok ya 3000 ya. Nah, gua mau nanya nih, lu sering bikin konten tuh mirip sama gua kan? Sering bikin konten kayak mirip sama gua gitu kan? Iya. Nah, gua mau nanya nih, kenapa lu malah milih gua gitu buat lu ikutin? Kenapa cuma gua yang lu ikutin? Kenapa enggak lu milih YouTuber lain gitu yang lu ikutin gitu? Tuh mau gua nanya juga tuh. Kenapa tuh? Jadi gini, gua tuh terinspirasi dari gaya lu ngomong gitu. Oh. Jadi menurut gua keren aja gitu. Jadi lu suka gitu dengan gaya bicara gua gitu. Tadi hampir mirip cuy. Apalagi muka kita ini mirip cuy. Netizen banyak yang bilang tuh. Oh, karena muka kita mirip ya. Eh, by the way. Yo. By the way, ini gua lagi pakai jaket hijau nih. Biar sekalian kayak lu gitu kan. Jaket hijau. Bisa sama gitu kan. Mat, gue mau nanya lagi nih. Lu misalnya dihujat sama netizen, terus lu dikatain mirip sama Piras, lu tuh tanggapan lu gimana sih kalau misalnya dikatain kayak gitu? Ya bagi gue itu biasa aja sih, gue gak balesin tuh. Gue biarin aja gitu. Sebagai motivasi gue lah. Oh, sebagai motivasi ya. Sebagai tantangan juga ya. Karena ada yang hina gitu. Jadi lu terima aja gitu ya. Yoi. Okay. Nah, lu bisa gak niru opening gue? Udah gue ganti cuy, sumpah. Enggak, gue ganti openingnya. Enggak, ini maksud gue, lu coba ngucapin intro gue nih sekarang nih, bisa gak? Tapi pakai nama channel gue nih. Gak usah pakai nama gue tuh, pakai nama gue dulu, pakai nama gue. Lupa gue cuy. Yeah. Yo, halo Piras, gimana nih? Gini. Yo, halo teman-teman. Ini gue kasih contoh sekali ya, Oke, okay, Yo, halo man, kembali lagi bareng gue Piras dan ya. Yeah. Oh teman-teman, jadi video kali ini gue bakal bikin video lagi cuy. Nah coba dah. Coba gue coba ya sebentar ya. Oke okay. Yo halo teman-teman, lagi bareng gue Rizky Priras dan ya. Dah daras. Oke okay, teman-teman, jadi video kali ini coba. Oke okay, teman-teman, jadi video kali ini gue akan membahas tentang Naisa cuy. Anjir. Siap. Bahas Naisa. Kita bahas Naisa tuh baik banget view-nya sumpah dah. Nah itu juga tuh. Lu bahas Naisa bisa nembus 70k ya. Anjir lah keren coy. Nembus 70k men. Gue juga hampir 100k anjir. Yang 70k itu ya. Yang bahas Naisa itu juga ya. Gila itu. Keren banget sih. Iya. Nah gue mau nanya juga nih. Lu akhir-akhir ini bahas Bagas juga ya. Tanggapan lu buat Bagas tuh kayak gimana sih? Gue juga mau tahu nih. Ya apa yang dibilang Nandi. Nandi Tama itu benar. Badut gitu kan. Oh dia jadi tuh, menurut lu benar gitu ya? Iya. Dia tuh orangnya suka mengkritik gitu. Beritahu tuh gak bisa, gak mempan. Gak mempan ya? Oh ya siap. By the way gue Kalimantan Barat cu, Pontianak. Oh lu Pontianak. Nah kita lanjut lagi nih ya pertanyaannya ya. Iya.
Nah, bahas apa lagi nih? Gue mau nanya nih, kan lu sering gitu, kayak dibilang lu mirip sama gue. Nah, menurut lu kita tuh mirip gak? Menurut gue sih, dari segi gendutnya sih ya, cu. Dari segi gendut ya? Iya, cu, sumpah. Dari muka gitu ya? Iya, tapi kan gue udah diet. Lu gak ada niatan buat diet gitu? Tapi lebih, gue pikir-pikir, gue cocoknya gendut, cu. Oh. Jadi malas gue kalau diet tuh. Oh, lu males diet. Kedepannya nih lu mau bikin konten apa lagi sih? Apa lu mau tetap kayak bahas-bahas kayak gua, atau lu mau bikin konten game gitu, atau gimana? Lu kedepannya mau kayak gimana? Kalau ada waktu sih gua akan membahas-bahas tentang yang lagi viral-viralnya gitu kan. Kalau enggak gua buat konten makan-makan lagi, coy, sumpah. Oh, oke, okay. Berarti mirip-mirip lah dengan ini ya, channel gua ya. Konten gua kan gitu juga gitu kan. Ya. Oke. Dan nanti mudah-mudahan nanti seminggu sekali ada konten Aisa. Seminggu sekali ya. Karena view-nya baik, cuy, sumpah. Siap, berarti. Iya, iya. Masih ada lah ya penerus yang bahas tentang Naisa gitu ya. Kan gue udah alumni nih. Gue udah enggak bahas lagi nih. Jadi lu masih bisa bahas lah ya. Ya bisa lah. Bisa ya. Oke, oke. Kadang-kadang kan si Reza juga bahas tuh. Reza. Oh, si Reza. Iya, si Reza sih, tapi dia jarang main ya, jarang upload sekarang tuh. Udah 2 bulan lebih ya? Iya, oke lah, Mat ya, makasih banyak, Mat, udah gabung ke gua nih. Lu tau gak closing gua gimana? Closing gua. Satu lagi nih, closing gua. Oke, tahu. Gimana, coba. Kayak closing. Gini, Ras. Gimana, coba. Bentar, gimana sih? Sumpah lupa gue sih. Jadi gini. Gimana? Coba contohin. Gini, gua contohin ya. Yaudah, segitu dulu video dari gua. Jangan lupa di like dan subscribe. Dan see you in the next video, and bye-bye. Nah, gitu. Bisa gak lo? Coba. Dan guys, sekian dulu video gue kali ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you in the next end video. Bye-bye. Nah, okay, siap. Oke lah, Mat ya. Makasih ya. Udah ya, gua matiin ya. Masih banyak. Oke, lain kali undang lagi nih, Ras. Siap. Oke, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, guys, kita udah siap barusan. Oh my god. Sumpah, anaknya asik, men ya. Asik sih. Itu banyak banget yang bilang kayak gue tuh mirip sama dia gitu kan, kembaran. Terus ada juga yang bilang kayak dia tuh adik gua gitu, adik kandung gua. Anjir, mana ada, men. Gue tuh gak punya adik ya, cuy ya. Jadi kalau ada yang bilang dia tuh adik gua, itu salah, men ya. Bener-bener salah gitu. Jadi dia bukan adik gua, dia gak ada hubungan darah sama gua. Jadi dia tuh cuma sebatas, iya, sebatas teman online gua gitu, men ya. Jadi buat kalian yang udah nonton video ini, makasih. Dan juga buat Ahmad Odayaka yang udah gabung ke podcast gua yang abal-abal ini, yang episode ketiga ini, makasih banyak yang udah nonton video gua. Jangan lupa di like dan subscribe. Dan apalagi ya gue bilang ya, pokoknya segitulah, men ya. Dan seru juga gitu ngomong bareng dia gitu kan, soalnya anaknya juga asik gitu, men. Gak kaku-kaku amat gitu, biasa aja gitu ya. Yaudah, segitu dulu video gue. Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe in the next video, and bye-bye. Jadi kalau ada yang bilang gue punya adik kayak ya, gue tuh punya adik kayak gitu. Terus banyak juga yang bilang kayak dia tuh adik. Oh siap. Nah ini makasih ya. Nah yaudah. Ya siap. Untuk sekilas aja sih. Maksud lo tuh? Gini, ini ngucapin intro gua. Bisa gak? Nah, nih, anjir, bisa sama.